Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka pada kesempatan Jum'ah ini kita masuk kepada petuah yang ke-6. Petuah kami untuk para penuntut ilmu secara umum dan khususnya bagi para santri tadribu du'a di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka petuah kami
Yang keenam adalah khasyatullah. Khasyatullah, fear to Allah, merasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka merasa takut, khasyatullah adalah modal yang utama bagi seorang penuntut ilmu dan seorang da'i ilallah, yang mana mereka ingin sukses menuntut ilmu, maka dia juga ingin sukses dalam berdakwah, maka dia harus merasa fear, merasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran pendalilannya, wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah lilladinahum li rabbihim yarhabun, di dalam surat Al-A'raf. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini bahwa wa fi nuskhatiha, maka Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan kaumnya. Dan apa yang ada pada nuskhah, maknanya kepada ayat-ayat Allah di Taurat, itu adalah hudaw wa rahmah, yang mana dia adalah kalamullah juga seperti Al-Quran. Maka padanya hudan dan rahmah, ada padanya petunjuk bagi kehidupan manusia pada zaman itu, bagi Bani Israel, dan rahmah dari Allah. Lilladinahum, untuk siapa hidayah dan rahmah yang ada pada Taurat itu? Lilladinahum lirabbihim yarhabun, bagi mereka orang-orang yang yarhabun, yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka wajah pendalilannya di sini adalah bahwa pembahasan, meskipun di dalam ayat ini Al-Quran ataupun Taurat ataupun Injil, semuanya sama. Pembahasannya di sini adalah At-Taurat, dan agama kita dari Al-Quran sumber landasannya, maka sama saja. Semuanya diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka pada saat itu Taurat adalah kitab yang dijadikan sumber landasan Bani Israel dan Musa alaihi salam dalam dakwahnya. Padanya huda wa rahmah, padanya petunjuk dan rahmah bagi yang mengikutinya. Lilladinahum lirabbihim yarhabun, bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat dari Allah. Maka ini semua bersifat umum untuk Taurat, dan begitu pun untuk Al-Quran. Maka Al-Quran, kitabullah, begitu pun di sini bisa dijadikan pendalilan bahwa barang siapa yang takut kepada Allah, maka Al-Quran akan menjadikan hidayah baginya dan akan menjadikan rahmat baginya. Maka oleh sebab itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari tafsir As-Salaf, di antaranya Abdurrahman Ibnu Zaid Ibni Aslam, yang sanadnya sahih, bahwa lirabbihim yarhabun, lilladinahum lirabbihim yarhabun, bahwa Al-Quran bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka orang-orang yang yarhabun. Kata Abdurrahman Ibnu Zaid Ibni Aslam, humul ladina yakhafuna wa yattaqun, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabbnya, dan orang-orang yang khasyah, fear to Allah. Maka dari ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan, barang siapa seorang penuntut ilmu ingin sukses dalam menuntut ilmu, dan seorang da'i ilallah ingin sukses dalam dakwahnya, maka dia merasakan takut kepada Allah. Lalu bagaimana rasa takut kepada Allah itu? Kita merasa terus diawasi oleh Allah. Apa yang kita perbuat
apa yang kita dakwahkan, apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang kita laksanakan dalam menuntut ilmu, maka semuanya kita merasakan Allah melihat kita. Maka telah datang juga dari tafsir Al-Ihsan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Di saat ditanya Nabi tentang Al-Ihsan oleh Malaikat Jibril, wa mal ihsan? Qala an yakhsha'a lillah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka ditanya Nabi Muhammad oleh Jibril, wahai Muhammad, apa tingkatan kaum muslimin yang paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan, setelah Islam kemudian naik kepada iman dan di upgrade paling tinggi adalah al-ihsan. Apa definisi ihsan? Diriwayat Muslim dari Abi Hurairah, antakhsya Allaha ka'annaka tarah, di mana kamu merasa Allah itu terus mengawasi kamu bagaikan ada CCTV di mana-mana, dan lebih dari itu 24 jam 48 jam setiap hari, time to the time, hour to hour, minute to minute, semua akan diperiksa oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Maka ini yang diinginkan dengan derajat al-ihsan. Antakhsya Allaha ka'annaka tarah. Derajat keislaman seseorang yang paling tinggi setelah muslim menjadi mukmin dan menjadi muhsin, di mana dia merasa takut dalam segala ibadahnya hanya diberikan kepada Allah. Takut dalam kehidupannya seakan-akan dia melihat Allah, dan jika dia tidak mampu untuk melihat Allah dan tidak akan pernah mampu, maka pada hakikatnya Allah melihat dia. Inilah hakikat dari al-khasyah. Maka al-khasyah di dalam ayat ini dan ditafsirkan tadi oleh Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, bagi mereka orang-orang yang yakhafuna wa yattaqun, bahwa ilmu bisa didapat dari Al-Quran atau di zaman Bani Israel dari Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, ataupun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, maka lilladinahum lirabbihim yarhabun, akan dijadikan petunjuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan rahmat baginya di saat mereka takut kepada Allah. Maka ini nasihat kami di petuah yang keenam, di mana kami mewanti-wanti kepada seluruh para thalabul ilm secara umum dan khususnya para santri tadribud du'a di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Kalian ingin sukses menuntut ilmu, takutlah kalian kepada Allah. Maka tidak ada yang namanya ingin sukses menuntut ilmu maka seorang santri mencuri. Mencuri dari uang temannya, mencuri dari makanan temannya, ataupun berbohong, ataupun melaksanakan dosa-dosa yang besar, ataupun disibukkan dengan main game, maka Allah akan melihat dia. Jika dia tidak mempunyai rasa takut, maka dia akan berbuat sewenang-wenang. Lalu apa faedah dia duduk di markas thalabul ilm? Dia jauh dari orang tuanya. Di sana orang tuanya merindukannya. Maka ditutupi rasa rindunya dari ibu-ibu mereka yang menangis siang malam. Diharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, diharapkan anaknya mendapatkan ilmu syar'i, tapi ternyata anaknya maling, anaknya tukang kelahi, anaknya tukang membuli saudaranya kaum muslimin di pondok. Maka dia bertahun-tahun jauh dari keluarganya, namun nothing, tidak mendapatkan apa-apa karena kemaksiatan, karena tidak takut kepada Allah. Maka takutlah kita semua kepada Allah, wahai para penuntut ilmu. Maka kalian akan diberikan tadi
hudaw wa rahmah, diberikan petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Dan begitu pun bagi seluruh para da'i, agar takut juga kepada Allah sehingga diberkahi dakwahnya dan ilmunya. Maka di sana pendalilan yang lain tentang permasalahan khasyah ini yang berhubungan dengan ilmu, di mana Allah telah mengatakan di Al-Quran bahwa tidak ada dari makhluk yang diciptakan dari jenis jin dan manusia dan pepohonan dan gunung dan semuanya yang paling takut kepada Allah, kecuali mereka adalah orang yang alim, kecuali mereka orang yang menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu syar'i, maka mereka lah yang disebut alim oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah. Di mana Allah berfirman di dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama, sebelum kita mengartikan kita i'rab agar lebih jelas maknanya, innama kalimat yang yufidul hasr, memberikan makna batasan, memberikan makna penafian dan penetapan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, maknanya tidak ada dari seluruh hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan yang paling takut kepadanya, min ibadihil ulama, kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum, tidaklah predikat alim diberikan oleh Allah di dalam ayat ini bukan karena dia menghafal setiap hari setoran di pelajaran-pelajaran kita Sahih Al-Bukhari Kitab Tauhid dengan sanadnya, atau dia menghafal menetor kepada kita juz amma dengan qiraah asyarah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah, menghafal Al-Qur'an dengan 10 qiraah namun tangannya panjang, maling, membuat susah kaum muslimin yang ada di sekitarnya, ataupun tukang membuli, ataupun tukang kelahi, mendzalimi saudaranya, maka ini tidak akan bermanfaat. Maka takutlah kepada Allah, kalian akan disebutkan alim ulama. Maka kesimpulannya dari ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, predikat yang Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin, kapan dia menjadi alim, kapan disebut asyaikh, kapan disebut ustaz, kapan disebut ya muallim, wahai pengajar, kapan? Di saat dia takut kepada Allah. Ini panggilan Allah kepada mereka, innama yakhshallaha, sungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah, diberikan predikat mereka lah para ulama. Adapun orang-orang yang belajar bertahun-tahun di pondok, atau jika di university sudah masuk doktor dan keluar dengan gelar doktornya dan menunggu menjadi profesor, namun dia tidak takut kepada Allah, maka jangan tertipu dengan gelar. Jangan tertipu dengan saya duduk di pondok pesantren bertahun-tahun, maka gelar di sisi Allah dikarenakan rasa takut, bukan gelar di sisi Allah dengan banyaknya belajar bertahun-tahun dan banyaknya meraih gelar dari doktor, profesor, bukan itu. Walakin khasyatullah, fear to Allah, takut kepada Allah. Maka oleh sebab itu ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, telah ditafsirkan oleh salaf, di antaranya Qatadah Ibnu Di'amah, seorang mufassir yang buta, ahlul qiraah di zamannya. Maka dia mentafsirkan di saat membaca, qala Qatadah innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kafa bil khasyati ilman, kafa bi khasyati ilman, maka cukup bagi orang-orang yang takut kepada Allah
dialah orang-orang yang mempunyai ilmu. Dialah seorang alim. Cukup takut kepada Allah menjadi alim. Tidak maknanya ayat ini dan tafsir dari para salaf, alim itu harus berpuluh tahun belajar. Alim itu harus gelarnya doktor, profesor. La. Alim itu harus hafidul Quran salatin juz ma'al qira'ah sab'ah au asyarah. Alim itu harus menghafal sahih al-Bukhari dengan sanad-sanadnya. Tidak, never ever. Maka alim kafa bil khasyati ilman. Cukup seseorang membaca satu ayat, mentadaburinya, menangis takut kepada Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu dia seorang alim. Walau ditanya, hafalan kamu sampai mana? Hanya juz amma saja. Tetapi dia mengamalkan dari ayat-ayat yang ada padanya. Tetapi dia memahami ayat-ayat yang ada padanya dan mengamalkannya di kehidupan seharinya dengan rasa takut kepada Allah. Itulah yang diinginkan di Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka tafsir Qatadah ibn Di'amah tadi yang maknanya kafa bil khasyati ilman, cukuplah rasa takut menjadikan seseorang menjadi alim. Sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya di Jami'il Bayan fi Tafsiril Quran. Di ayat ini dari sanad haddatsana Bisr, dan dia Ibnu Mu'ad Al-Aqdi thiqah. Haddatsana Yazid, dan dia Yazid Ibnu Zuraih Imam. Haddatsana Sa'id, maka Sa'id Ibnu Abi Arubah min asbatin nas, dari Qatadah, orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah dan meriwayatkan dari Qatadah. Maka sanad ini dalam keadaan sahih kepada Qatadah. Dan perkara tentang permasalahan ilmu ini, kalau tadi kita sebutkan di dalam pendalilan Al-Quran bersama tafsir as-salaf, juga telah datang dengan sanad yang sahih petuah dari Imam Malik. Imam Malik, Malik ibnu Anas, Imam Mudaril Hijrah, Malik ibnu Anas, imamnya dari tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Madinah An-Nabawiyah, yang dia mengajar di Masjid Nabawi dan dia masyhur menjadi imam madhab, Imam Malik. Qala Malik rahimahullah, berkata Imam Malik, laisal alim bihkasrati riwayah, laisal alim bikasrati haddatsana wa akhbarana, innama al-ilmu nurun ja'alallahu fi qalbi al-alim. Maknanya, bukanlah seseorang alim menghafal 30 juz dengan qiraah yang 10. Dan bukanlah alim, kata Imam Ahmad, kata Imam Malik di dalam hadis ini atau asar ini, laisa bikasrati riwayah, yang mana dia dengan banyak periwayatan meriwayatkan hadis-hadis kepada murid-muridnya. Haddatsana fulan an fulan anin nabi, haddatsana fulan an fulan anin nabi. Setiap hari dia memberikan hadis-hadis kepada murid-muridnya seperti zaman dulu para ulama ahlul hadis. Bukan dari predikat menghafal Al-Qur'an, bukan dari predikat meriwayatkan hadis-hadis dengan sanad. Apa kata Imam Ahmad? Innamal ilmu nurun ja'alallahu fi qulubi ibadihi minal khasyah. Maka tidaklah ilmu itu adalah rasa takut yang Allah jadikan pada hati-hati Bani Adam dari para penuntut ilmu, daripada da'i-da'i ilallah. Maka apa faedah seorang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, namun dia maling, namun dia pencuri, namun dia panjang tangan dan mencuri dari harta saudara-saudaranya? Maka itu akan menjadi azab yang perih dan pedih di dunia sebelum akhirah, karena dia tidak takut kepada Allah,
padahal dia membaca ayat-ayat tentang kejahatan ini. Dia tahu tentang perkara ini. Namun dia tidak peduli dan tidak takut, maka bisa menjadi bumerang ilmunya, akan berbalik kepada dirinya dengan adab yang perih dan pedih di dunia sebelum akhirat. Maka ucapan Imam Malik di sini dikeluarkan oleh banyak para ulama, dan yang paling dekat Imam Ibnul Mubarak di kitab Al-Ilmu, dari sanad Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri an Ibni Wahbin an Malik Ibni Anas. Maka Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri imam, dan Ibnu Wahab adalah Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri imam, dari Imam Malik imam, maka sanadnya sanad yang sahih. Maka berkata Imam Malik, jangan tertipu wahai para penuntut ilmu. Laisal alim bikasrati riwayah haddatsana wa akhbarana, innamal alimu al ilmu nurun ja'alahu Allahu fi qalbi al alim min khasyatillah. Bahwa ilmu itu adalah cahaya yang menerangi manusia, maka bisa jadi dia hafalannya hanya juz amma, dan hadis-hadis hanya kitabut tauhid dan seterusnya, namun dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan Rasulnya, ini dia alim ulama. Maka please jangan tertipu menghafal Al-Quran, hadis, tetapi akhlaknya buruk, tetapi mendolimi kaum muslimin, maka ini bukan dari seorang penuntut ilmu. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yaghfira dhunubana jami'an fastaghfiruh innallaha